Zulhilmi Zainal Azam dan T. Avinis waransahkan Sony Norde tinggalkan Melaka. Zulhilmi nyatakan Selangor Kedah dan Kelab Indonesia cuba dapatkan Sony Norde. Musim lepas juga admin kongsi info dari Sony sendiri dia peroleh banyak tawaran. Admin dapat jawapan dari Instagram dia bahawa Selangor dan Kedah ada tawarkan. Selangor sangat perlukan seorang pemain sayap lincah untuk mantapkan serangan. Yuri Henrik adalah seorang penyerang tetapi Fiatin Biner letak di sayap kiri. Penyokong, Selangor lebih suka Hit Awong bermain di sayap kiri walaupun muda. Bawa masuk Sony Norde akan bantu Harrison Chayon yang selalu saja dikawal rapi. Untuk Kedah Darul Aman pula agak pelik jika bertindak bawa masuk Sony Norde. Masalah utama sang kenari adalah pertahanan cepat bocor dengan kiper lemah. Kuota import asing juga sudah cukup dengan Fals, Dechi Marcel dan Nahwanja. Mahmud Al-Mahdi juga sudah tiba di alur setar untuk lengkapkan import dari Asia. Mana-mana kelab akan beruntung jika dapat pemain sayap lincah Haiti Sony Norde. Rekod Sony Norde musim ini menurun dengan hanya satu asis dari 7 perlawanan Liga. Jika dilihat pada musim lepas, dia jaring 8 gol dan cipta 5 asis di semua perlawanan antara pemain kegemaran admin di Liga Malaysia. Semoga dia kekal di negara kita. Dalam perkembangan lain, pertahanan tengah Malaya Junior Elstal akan sertai JDT. Kabar Junior ke JDT sudah timbul awal bulan Jun selepas dia tinggalkan Chonburi. Hari ini dikuatkan lagi dengan kenyataan T. Avinis Waran berkenaan Junior ke Johor. Dia bermain baik di Liga Tile bersama Chonburi sehingga kembali ke skuad negara. Berita lain berkenaan pemain tempatan berpindah pada tengah musim 2022. Menurut Zulhilmi, Penang FC berjaya dapatkan sayap Faizal Talib dari Melaka United. Harimau Kumbang pula pinjamkan Latif Suhaimi dan Azmi Muslim ke pasukan lain. Legenda JDT Azmi Muslim sertai PDRM dengan pemain Tok Janggut Khairul Izwan. 100 like setiap video penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video tekan like, lepas tu nak tengok video lain suka hati anda.